Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembagian tunjangan hari raya bagi aparatur sipil negara TNI dan Polri serta pensiunan telah dilakukan mulai hari kemarin per 4 April 2023. THR sudah disalurkan kepada 147.559 pegawai. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa THR tersebut terdiri dari gaji pokok ditambah tunjangan yang melekat pada gaji pokok, yaitu tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan jabatan struktural fungsional atau tunjangan umum lainnya, serta tunjangan kinerja per bulan sebesar 50%.